Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwanul Fidin, rahimakumullah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara, jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Jihad, rahimakumullah. Baiklah, kita akan menjawab dulu beberapa pertanyaan yang sudah ada. Kemudian ulun serahkan kepada Bapak Haji Mudasir untuk mengatur pada acara malam hari ini. Pertanyaan pertama, Ustadz, apa beda tasyahud awal dan tasyahud akhir atau tasyahud yang kedua? Tasyahud awal dan tasyahud akhir atau tasyahud yang kedua ada perbedaan. Yang pertama adalah perbedaan duduknya. Perbedaan duduknya. Bahwasanya di tasyahud awal dilazimkan, diharuskan orang itu duduk dalam keadaan iftirash. Bagaimana yang kita ketahui tentunya, duduk dalam keadaan iftirash. Adapun tasyahud tsani atau tasyahud yang kedua atau tasyahud akhir, maka dilazimkan, diharuskan dia duduk dalam keadaan tawarruk. Duduk dalam keadaan tawarruk. Dan tentunya ini perkara yang kita ketahui. Di saat hal-hal yang seperti ini, perkara yang bisa dilakukan. Karena ada mungkin sebahagian orang yang tidak mampu untuk duduk dalam keadaan tawarruk. Maka mau tidak mau dia duduk dalam keadaan iftirash. Dan Nabi SAW disebutkan dalam beberapa riwayat, karena Nabi SAW idza qa'ada fi raka'atil akhirah jalasa mutawarrika. Adalah Nabi SAW setiap beliau duduk di rakaat terakhir, setiap Rasulullah duduk di rakaat terakhir, beliau selalu duduk dalam keadaan tawarruk. Beliau selalu duduk dalam keadaan tawarruk. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, idza qa'atta fi raka'atil akhirah fi raka'atil akhirah wa fi taslim fajlis mutawarrika. Kalau engkau berada di rakaat terakhir yang di situ ada salamnya, kata Rasulullah, maka duduklah dalam keadaan tawarruk. Jadi setiap rakaat yang di sana ada salam, kata Nabi, duduklah dalam keadaan tawarruk. Ini perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua, pada bacaan yang kita baca di rakaat akhir, di tasyahud akhir, maka dia dianjurkan dan sangat diperintahkan untuk membaca tasyahud, kemudian dia harus memasukkan kalimat salawat atas Rasul, dan dia berdoa pada empat perlindungan khususnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, dan seterusnya. Jadi tiga bacaan ini, yaitu bacaan tahiyat, kemudian juga salawat atas Nabi, kemudian berdoa di saat dia berada di rakaat yang terakhir atau di tasyahud tsani, tasyahud yang kedua, itu harus ada. Sementara di tasyahud yang pertama, seperti maghrib misalnya 3 rakaat, maka di rakaat yang kedua kelaziman bacaan yang ada pada diri dia adalah bacaan at-tahiyat. Bacaan at-tahiyat. Adapun salawat atas Nabi, salawat atas Rasul di tasyahud yang pertama, ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama menyatakan hukumnya dianjurkan dan disunahkan. Dan ini yang dipegang oleh sebagian dari mazhab Syafi'iyah. Sebagian ulama lain berpendapat bahwasanya bacaan Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya adalah perkara yang boleh ditinggalkan atau perkara yang hukumnya mubah. Sehingga bukan dihukumi sunnah, Sehingga ada mungkin sebahagian orang yang ketika dia membaca attahiyatulillah sampai kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian dia berdiri, dia tidak memasukkan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ini yang dipegang oleh madhab Hanabilah, dan ini juga yang dilakukan oleh sebahagian atau mayoritas imam-imam baik yang ada di Masjidil Haram atau imam-imam yang ada di Masjid Nabawi. Makanya kalau kita lihat atau kita perhatikan, di saat mungkin sebahagian kita yang umroh atau sebahagian kita yang melaksanakan ibadah haji, sepertinya di tasyahud yang pertama, itu cepat sepertinya. Dan
sebahagian orang-orang Indonesia yang mereka berparham atau bermadhab Syafi'iyah, mereka meneruskan Allahumma sholli ala Muhammad dan sampai selesai, sampai kalimat innaka hamidu majid atau fil alamina innaka hamidu majid. Sehingga apa yang kita lakukan ketika mendapatkan model imam, ternyata dia pada saat tasyahud awal dia hanya sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasul, kemudian dia berdiri, apakah kita selesaikan salawat kita? Maka muncul pendapat para ulama, tidak dia selesaikan. Kenapa? Karena salawat di tasyahud yang pertama dihukumi sunnah, sementara mengikuti imam adalah perkara yang dihukumi wajib, perkara yang dihukumi wajib. Adapun seorang imam yang mungkin dia membaca kalimat salawat di tasyahud yang pertama, maka bagi orang yang berpendapat untuk membaca salawat di tasyahud yang pertama, dia selesaikan. Tapi bagi orang yang berpegang pada riwayat yang lain, dia tidak membaca kalimat salawat, maka mungkin dia berhenti pada kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan selebihnya sama bacaan-bacaannya, selebihnya sama, dan isyarat pada tasyahud yang pertama dan juga pada tasyahud yang kedua itu pun sama. Dan riwayat yang dimunculkan oleh Imam Muslim menyebutkan bahwasanya tasyahud itu dimulai dari isyarat, itu dimulai dari kalimat at-tahiyyat. Sebahagian riwayat yang dimunculkan oleh Imam Baihaqi bahwasanya isyarat itu dimulai dari kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Sehingga ada mungkin dari sebahagian orang-orang yang sholat, dia tidak memberikan isyarat dulu. Dia selesaikan at-tahiyyat sampai pada kalimat asyhadu alla, dia berikan isyarat. Perbuatan ini dilakukan pada pendalilan yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan juga periwayatan yang lain. Namun dari sebahagian kaum muslimin yang dari at-tahiyyat dia langsung memberikan isyarat, maka riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan mohon maaf, kualitas Imam Muslim, kualitas riwayat Imam Muslim perlu untuk dipertimbangkan ketika kita membandingkan dengan kualitas yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Adapun tahrik, menggerakkan jari ketika di tasyahud yang pertama, sama sekali tidak dianjurkan, tidak ada pendalilan. Ulama hanya berbeda pendapat di tasyahud yang kedua, di tasyahud yang terakhir, menggerakkan jari. Jadi di tasyahud yang pertama tidak ada dalil. Ulama hanya berbeda pendapat di tasyahud yang kedua, apakah digerakkan atau tidak. Sehingga muncul banyak pendapat para ulama yang menyatakan bahwasanya menggerakkan jari, sebagian ulama tidak menyatakan perkara yang demikian dianjurkan, karena lebih dari 20 periwayatan yang menyebutkan Nabi tidak menggerakkan jari. Maka muncul 4 atau 5 periwayatan yang digerakkan. Dan ketika muncul 4 atau 5 periwayatan yang menggerakkan jari seperti ini, maka baik Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam fatwa beliau, baik Syekh Muhammad Nasiruddin Albani atau Syekh Muhammad Shalih Utsaimin yang mengikuti pendapat untuk menggerakkan, ini pun hanya melazimkan di saat dia berdoa. Tidak dari kalimat at-tahiyyatulillah dia bergerak, tapi ketika dia Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri dan seterusnya. Kalau dia ingin berpegang pada menggerakkan jari, itu pun hanya terletak pada saat hanya di doanya saja, di akhirnya saja. Maka yang dilihat dari sebahagian orang-orang yang sholat, mohon maaf, ketika menggerakkan, ketika mengambil pendapat ini, dia gerakkan dari at-tahiyyat dari awal. Syekh bin Baz, Shalih Utsaimin, Syekh Albani rahimahullah ta'ala, mereka berpendapat hanya ketika doa, itu pun kalau ingin diamalkan. Jadi ini diantara perbedaan-perbedaan antara di tasyahud yang pertama dan di tasyahud yang kedua. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya, Ustadz, bujurkah apa ini? Sunnah membunuh cecak, dan apakah kotoran cecak itu najis? Sunnah hukumnya untuk membunuh cecak, sunnah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi qatlil wazq wa sammahu fuwaisiqa. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk membunuh binatang cecak, dan Rasulullah memasukkan bahwasanya cecak adalah binatang fuwaisiq, binatang tergolong dari binatang fasik. Binatang yang fasik. Fasik adalah keluar dari ketaatan. Jadi cecak dimasukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk binatang fasik. Karena umumnya makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, binatang-binatang yang diciptakan oleh Allah, umumnya yang diciptakan oleh Allah mereka berzikir, mereka bertasbih.
Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh, kata Allah. Seluruh makhluk Allah yang ada di langit, seluruh makhluk Allah yang ada di bumi, mereka bertasbih, mereka berzikir, mereka mengingat Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Mereka sedang bertasbih, mereka sedang berzikir. Jadi semua makhluk Allah yang ada di langit, seluruh makhluk Allah yang ada di bumi, kata Allah, mereka bertasbih, mereka berzikir. Satu binatang yang mereka enggan untuk berzikir, salah satunya adalah cecak, kata Rasulullah. Maka diperintahkan untuk dibunuh cecak ini, untuk dibunuh cecak yang dia digolongkan oleh Nabi masuk pada kelompok binatang yang fasik. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang membunuh cecak fi dharbatil ula, pada pukulan yang pertama, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan lahu mi'atu hasanah, maka dia langsung mendapatkan 100 pahala. Cecak ada lewat, catuk pakai sandal, gugur, mati sekali pukul, dia dapat 100 pahala. Tapi hati-hati lampu masjid, berhitung kena kita. Dorbatu tsani, pukulan yang kedua, kata Rasulullah, pukulan yang kedua, maka dia mendapatkan separuh dari pahala yang pertama. Pukulan yang ketiga, maka dia mendapatkan separuh dari pukulan yang kedua. Jadi kada mati-mati cacaknya, berkurang pahalanya. Sekali sikat mati, 100 pahala, kata Nabi SAW. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan itu hukumnya sunnah, dianjurkan. Sebab yang kedua, kata para ulama, kenapa cecak itu disunnahkan untuk dibunuh, selain dia binatang yang fasik. Sebab yang kedua adalah, cecak satu binatang yang dia meniupkan api ketika Nabi Allah Ibrahim AS dibakar oleh raja yang zalim. Jadi ketika api tadi terus membesar, salah satu peran, salah satu sebab kenapa membesarnya api yang membakar Nabi Allah Ibrahim adalah atas tiupan cecak. Yang cecak, kata Rasulullah, ketika itu dia meniup, terus meniup sehingga semakin besar api, semakin besar api yang membakar Nabi Allah Ibrahim. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis, kalaulah seandainya gunung itu dimasukkan dalam api yang dibikin oleh raja yang zalim tadi, maka gunung pun akan hancur saking panasnya, saking besarnya api tersebut, sehingga diperintahkan untuk dibunuh. Apakah kotoran cecak itu dihukumi najis? Mayoritas para ulama menyatakan tidak najis, dengan alasan karena cecak adalah binatang yang darahnya tidak mengalir. Jadi kotoran-kotoran yang dianggap tidak najis adalah ketika binatang tersebut darahnya tidak mengalir seperti cecak, dia hanya sangat sedikit darahnya. Kotoran lalat itu pun juga tidak najis karena hanya sedikit darahnya. Yang kedua, binatang-binatang yang halal dimakan, maka kotorannya tidak najis. Kotoran kambing itu tidak najis, kotoran sapi tidak najis, kotoran ayam itu hukumnya tidak najis. Seorang yang sholat kemudian terkena kotoran tadi dan dia sholat, sholatnya sah. Tapi kotoran dari hewan yang hukumnya haram dimakan, maka ini najis. Kotoran kucing, kotoran tikus, ini najis. Dia harus bersihkan, dia harus membersihkan. Jadi kaedahnya, kata para ulama, ketika kotoran adalah kotoran yang haram untuk hewan, yang haram untuk dimakan, maka haramlah kotorannya, maka najislah juga kotorannya. Ketika hewan tadi halal untuk dimakan, maka kotorannya tidak dihukumi najis. Sehingga kotoran cecak menurut mayoritas para ulama tidak dihukumi najis. Bukan perkara halalnya cecak tadi, tidak, tapi disebabkan karena darahnya tidak mengalir. Darahnya sangat sangat sepele. Wallahu a'lam. Nah, ini yang teramin nih, Pak. Ustaz, apa pendapat Ustaz Al-Maidah 51? Ahok sudah nih. Dan apa nih, demo besok insya Allah terjadi. Dan insya Allah besok demo terjadi, tidak hanya di Jakarta, mungkin di sini juga ya Ustaz. Apa pendapat Ustaz? Al-Ma'idah 51, ini ayat tenar sekarang. Satu bulan ini lagi booming, menghiasi mimbar-mimbar Jumat, menghiasi mimbar-mimbar ceramah kita. Al-Ma'idah 51 jelas menjelaskan bahwasanya tidak dibenarkan dan diharamkan seorang muslim untuk menjadikan pemimpin yang non-muslim bagi seorang muslim.
Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani pemimpin kalian. Dan barang siapa yang menjadikan mereka pemimpin kalian, maka kalian termasuk dari mereka. Al-Maidah 51. Ayat ini sekali lagi menjelaskan akan haramnya seorang muslim untuk mengangkat seorang yang non-muslim untuk menjadi pemimpin mereka. Dan ini mutlak sebuah keharaman dan hukum Islam. Al-Quran dan hadis Rasulullah baku sampai hari kiamat, tidak bisa bergeser dengan logika atau dengan pikiran seorang manusia. Dan tentunya ketika perkara yang demikian ini muncul, mungkin terjadi penistaan dan yang lainnya, maka sikap seorang muslim, dia harus membela agama Islam. Dia harus membela agama Islam. Nah, adapun banyaknya dalil-dalil yang menjelaskan, seperti Umar ibn Khattab ketika itu mengangkat gubernur Abu Musa al-Ash'ari menjadi seorang gubernur, dipanggil oleh Umar ibn Khattab untuk laporan, Abu Musa untuk melapor kepada Umar ibn Khattab. Laporkan seluruh kegiatan engkau, kata Umar ibn Khattab. Kata Abu Musa, tidak bisa wahai Umar, karena tidak bisa, kata Abu Musa. Karena ketika itu di dalam masjid. Tidak bisa, kata Abu Musa. Kenapa tidak bisa, kata Umar? Karena sesungguhnya yang mencatatkan semua kegiatan-kegiatan pada pemerintahan yang saya pimpin adalah seorang Nasrani. Dia tidak bisa masuk ke masjid wahai Umar. Tidak bisa, katanya. Maka ketika mendengar penjelasan dari Abu Musa al-Ash'ari, Umar ibn Khattab kemudian berdiri, beliau pukul Abu Musa al-Ash'ari, kemudian beliau membacakan ayat ini. Beliau membacakan ayat ini. Sehingga para ulama menyatakan, seorang yang non-muslim saja yang dia tidak diangkat menjadi pemimpin, namun dia menguasai posisi yang sangat baik, seorang muslim pun tidak diharapkan. Bagaimana ketika dia menjadi seorang pemimpin? Sehingga mohon maaf, perkara-perkara yang seperti ini, ketika ditanya tentang sikap seorang muslim, maka dia membela apa yang disebutkan oleh Allah, apa yang disebutkan oleh hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun mungkin demo yang terjadi pada besok, insya Allah, maka inilah pilihan dari mayoritas atau mungkin sebahagian kaum muslimin, karena mungkin mereka tidak bisa menyuarakan langsung kepada pemimpin mereka, maka muncullah aksi-aksi yang demikian. Maka bagi sebahagian orang-orang yang mungkin ingin turun, maka itulah pilihan mereka. Bagi orang-orang yang hanya mungkin mencukupkan dengan berdoa saja, maka itulah pilihan sebahagian kaum muslimin. Namun disuruh umpat kada, wallahualam. Namun sekali lagi, ini perkara yang pilihan dari sikap seorang muslim. Pilihan dari sikap seorang muslim, wallahualam. Ya, jemaah yang di sebelah kanan, kalau ada silakan. Ya, sebelah kiri. Sudah ada. Oh iya, sebentar bala. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 154 itu dijelaskan, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Kemudian dalam surah Ali Imran 169, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Pertanyaannya Ustadz, apakah yang dimaksud ayat ini adalah mereka itu hidup dalam artian hidup sebagaimana layaknya kita hidup di dunia dengan aktivitasnya, dan kemudian mereka mendapat rezeki sebagaimana kita mendapat rezeki di dunia ini? Mohon penjelasan, terima kasih. Masih ada? Ya itu. Tolong Pak. Ya, persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang saya ingin tanyakan, apakah musik itu haram? Terus, kalau haram, apakah ada musik islami? Terima kasih. Ya, Ibu, sebentar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada 4 pertanyaan yang sudah terkumpul, Ustaz. Yang pertama, apa hukumnya wanita yang mencukur alis atau sulam alis maksudnya? Dan yang kedua, bolehkah seorang istri menuliskan nama suaminya di belakang namanya? Yang ketiga, bagaimana pandangan Islam tentang wanita yang memakai baju gamis atau jubah yang terlalu panjang sampai menyapu lantai? Dan keempat, yang terakhir, bagaimana sikap kita sebagai anak kandung kalau saudara-saudara kandung kita masih melaksanakan haul untuk orang tua, yaitu seorang ibu, sementara bapaknya juga berbuat demikian? Dan bagaimana sikap kita sebagai seorang kakak menurut pandangan Islam? Demikian, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ustadz untuk menjawab. Borongan ibu-ibu nih. Baiklah, yang pertama, ayat Al-Qur'an yang menjelaskan wala tahzabanna alladziina qutilu fi sabiilillahi amwaat bal ahyaa'u walakin laa tashuurun walakin laa ta'lamuun. Jangan kalian mengira bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka mati, namun mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain mereka mendapatkan rezeki dan mendapatkan hal-hal yang dijanjikan oleh Allah. Apa yang dimaksud dengan kehidupan tadi? Tentunya kehidupan yang dimaksud berbeda dengan kehidupan kita pada kehidupan di dunia. Jelas ini berbeda. Dan tentunya ini perkara-perkara ghaibiyah. Selanjutnya, kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan ketika mereka berjuang di jalan Allah dan mereka meninggal dalam keadaan syahid, maka jelas mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan. Sehingga ketika perkaranya adalah mereka mendapatkan rezeki, mendapatkan kenikmatan sebagaimana yang disebutkan oleh seorang Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam tafsirnya ayat surat Tafasir, beliau menyatakan bahwasanya yang dimaksud kehidupan dalam ayat tadi, yang orang-orang meninggal, orang-orang yang terbunuh, orang-orang yang mati syahid, itu hidup di sisi Allah, yang dimaksud adalah kehidupan yang benar-benar mereka nikmati. Sehingga kita tahu semua orang-orang yang meninggal dunia, artinya mereka yang sudah wafat, mereka yang sudah meninggal dunia, mereka akan mempertanggungjawabkan di alam kubur mereka, di alam barzah dan seterusnya. Dan kondisi mereka sama-sama dihidupkan, sama-sama dihidupkan. Namun kenapa secara khusus Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, mereka ditegaskan dengan sangat tegas ahya, mereka benar-benar hidup, bal ahya, mereka benar-benar hidup kata Allah. Kenapa? Karena mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Sehingga kematian yang asalnya mereka terjadi pada diri-diri mereka seakan-akan itu tidak membekas karena banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan. Ini yang dikatakan oleh seorang Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam tafsirnya ayat surat Tafasir. Adapun tentunya apakah sama kehidupannya dengan kehidupan di dunia? Jelas sangat-sangat berbeda. Alamnya sudah berbeda. Alamnya sudah sangat-sangat berbeda. Dan tentunya ini perkara ghaibiyah. Namun kehidupan yang dimaksud adalah banyaknya kenikmatan, banyaknya rezeki yang mereka dapatkan. Bahkan mungkin tidak sedikit kita melihat orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, mungkin pada peperangan mereka ada yang tersenyum, mereka sepertinya wajah mereka benar-benar sangat bergembira karena mereka mendapatkan janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kematian yang asalnya sangat-sangat dahsyat sakitnya, sangat-sangat perih, sangat-sangat luar biasa, sebagaimana yang dinyatakan Rasulullah seperti tebasan pedang sebanyak ratusan kali sakitnya yang namanya sakaratul maut, itu tidak dirasakan lagi karena mereka sudah melihat janji yang didapatkan ketika mereka mendapatkan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga istilah ahya, istilah kehidupan yang dimaksud adalah banyaknya rezeki, banyaknya kenikmatan, banyaknya perkara-perkara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kemudian berkaitan dengan musik, apakah ini perkara yang diharamkan? Kita tahu tentunya ini perkara-perkara yang dijadikan ijtihadiyah oleh para ulama. Dan kita harus akui 4 imam mazhab, Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad menyatakan musik itu hukumnya haram. 4 imam mazhab. Namun Syafi'iyah, Malikiyah, Ahnaf, pengikut-pengikutnya kemudian berbeda. Dan ini perkara-perkara artinya yang wajar ketika terjadi khilaf tadi. Misalnya Ustadz Pulan menyatakan
haram. Boleh jadi pengikut dia tidak menyatakan haram, boleh jadi tidak, pengikut dia tidak menyatakan haram. Mungkin ada yang mengatakan makruh atau perkara-perkara yang lainnya. Tapi kalau ditanya empat imam mazhab, baik Malik, Syafi'i, Ahmad atau Abu Hanifah, menyatakan ini memang perkara yang diharamkan, perkara yang diharamkan. Dan sebagian ulama yang memperbolehkan, mereka hanya punya, mereka punya alasan selama tidak menjadikan mereka lagho, tidak menjadikan mereka artinya berhayal, dan tidak menjadikan mereka lupa akan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan, mereka beribadah dengan ibadah yang baik dan benar. Menurut sebagian, saya katakan menurut sebagian, ini perkara yang tidak dianggap tidak mengganggu, Namun sebagian ulama tetap menyatakan apapun itu alasannya, ini perkara yang juga dilarang. Wallahu alam, sekali lagi ini ijtihadiyah yang terus muncul dari banyaknya pendapat-pendapat para ulama. Maka di sini bagi orang yang ingin ikhtiyatiyah, dia ingin mungkin berhati-hati pada satu hukum, maka dia mungkin menjaga diri. Bagi sebagian orang yang mungkin merasa ini perkara khilafiyah, maka dia mungkin berpegang pada pendapat tadi, berpegang pada pendapat yang menyatakan selama tidak menjadikan dia berkhayal, dalam artian mengganggu kewajiban dia, mengganggu perkara-perkara ibadah dia, maka ini yang dipegang oleh sebahagian pendapat tadi. Dan memang sebahagian pendapat ini menyatakan bahwasanya boleh jadi katanya dengan perkara-perkara yang seperti ini dia bisa lebih bersemangat, katanya dia bisa lebih bersemangat. Namun sekali lagi, ini perkara ijtihadiyah, perkara khilafiyah yang sulit untuk kita tentukan mana pendapat yang artinya lebih rajih dan mana pendapat yang marjuh, pendapat yang dianggap dan pendapat yang tidak dianggap. Tapi sekali lagi, kalau ditanya empat imam mazhab, Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad menyatakan akan keharamannya, akan tetapi Syafi'iyah yang mengikuti Imam Syafi'i, Malikiyah yang mengikuti Imam Malik, Ahnab yang mengikuti Abu Hanifah, Hanabilah yang mengikuti Ahmad ibn Hanbal, sebahagian mereka, sebahagian ulama-ulama mereka menyatakan dilihat bagaimana kondisinya. Sehingga sekali lagi, mohon maaf, ini masalah khilafiyah, wallahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya, sulam alis bagi seorang perempuan haram. Sulam alis bagi seorang perempuan itu dihukumi haram. Dia mengerik alis, ini dihukumi haram. Dan telah banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini perkara yang dianggap merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kalaulah seandainya sudah terlanjur, dalam artian mohon maaf, karena mungkin khilaf, karena mungkin kejahilan dia, ketidaktahuan dia, maka mudah-mudahan ini dimaafkan dengan taubatnya dia, dengan istighfarnya dia, dengan memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian seorang istri yang mengikutkan nama suaminya di belakang dia, apakah hal yang demikian diperbolehkan? Yang paling ideal adalah dia mengikutkan nama orang tuanya, bukan mengikutkan nama suaminya. Ini yang paling ideal, dan ini yang dicontohkan, dan ini yang dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai seseorang itu terkecoh dengan nasab yang sebenarnya bukan nasab dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man yatanassab, barang siapa yang bernasab, bighairi ahli bighairi min nasbihi, bukan dari nasabnya dia," kata Rasulullah, "fa alaihi laknatullah, maka dia mendapatkan laknat dari Allah." Mereka juga mendapatkan laknat dari malaikat-malaikat Allah, wan nasu ajmain, dan seluruh manusia akan melaknat nanti. Jadi seorang yang menasabkan namanya, seseorang yang menasabkan anaknya bukan pada orang tuanya, atau dia menasabkan seseorang yang sebenarnya ini bukan nasab dia, maka dia mendapatkan laknat dari Allah. Ketika dia mendapatkan laknat dari Allah, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dilaknat oleh malaikat-malaikat Allah, dilaknat oleh seluruh manusia. Sehingga menyebutkan atau menghadirkan nama seorang suami di belakang nama seorang istri, ini perkara-perkara dikhawatirkan, dilihat oleh sebagian orang, mungkin dianggap oleh sebagian orang, oh ini nasabnya ini, dan ini perkara yang tidak diinginkan. Dia harus jujur dengan nasab dia, dia harus jujur dengan nasab dia. Sehingga yang terbaik adalah dia nasabkan langsung kepada kedua orang tuanya, dia nasabkan langsung kepada kedua orang tuanya. Karena menyebutkan nama, mohon maaf, nama suami di belakang nama seorang istri yang dia tulis dengan sengaja, yang dia punya keinginan agar orang lain menganggap bahwasanya ini nasabnya, atau mungkin dia menganggap ketika saya memasukkan nama suami saya di belakang nama seorang istri tadi, dianggap mungkin dia lebih dihormati, maka ini perkara yang sangat-sangat diharamkan.
perkara yang sangat diharamkan. Karena mohon maaf, sebahagian orang yang ketika mungkin menasabkan atau dia memasukkan nama suaminya di belakang nama istrinya, sebahagian orang menginginkan agar orang ini dipandang karena suaminya mungkin seorang yang terpandang, sehingga dimasukkan, dan ini perkara yang sangat-sangat diharamkan, tidak dibenarkan. Tapi kalau hanya sebutan saja, misalnya nama fulanah, fulanah yang mana? Oh, istri fulan misalnya, tidak dipermasalahkan. Hanya sekedar sebutan saja agar orang lebih mengenal, ini tidak dipermasalahkan. Tapi ketika dengan sengaja dia punya niatan ingin menasabkan kepada keluarga suaminya atau kepada suaminya, maka ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan dengan gamis atau pakaian perempuan yang panjang sampai lantai, kemudian menyapu mungkin lantai, perkara tidak dipermasalahkan, ini perkara yang tidak dipermasalahkan, dan debu itu asalnya bersih. Debu itu hukum asalnya bersih. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Utitu khamsan lam yutihunna ahadun qabli." Saya diberikan 5 keistimewaan yang tidak pernah diberikan oleh nabi-nabi terdahulu. Rasulullah di antaranya menyatakan, beliau menyatakan di antaranya adalah "Ju'ilat li ardi masjida wa tahura." Dijadikan bumi ini bersih. Debu ini bersih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga debu yang ada di jalan itu hukumnya tidak najis, hukumnya tidak najis. Kapan pakaian kita dianggap najis? Ketika terkena sesuatu yang jelas-jelas najis. Sehingga hadis ini menjawab dari anggapan sementara sebahagian orang, ketika orang itu ingin sholat, ada nyaman lah bajuku najis, padahal belum tentu, dia tidak melihat apakah terkena najis atau tidak. Padahal mungkin hanya terkena debu, padahal mungkin hanya terkena tanah, dan tanah atau debu adalah sesuatu yang tidak dihukumi najis. Bahkan bertayamum itu diperintahkan dengan debu, sebagaimana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir tadi berkaitan dengan satu acara yang tidak dianjurkan, bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita nasihati semampu kita. Man ra'a minkum munkaran fajogair biyadih. Kalau kalian melihat sebuah kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Fa in lam tastati, kalau kalian tidak mampu, kata Nabi, fabilisani, dengan lisannya dia nasihati dengan nasihat yang baik. Kalau dia juga tidak mampu, maka dengan hati dia membenci perbuatan tadi. Dan itu kata Nabi, ada aful iman, selemah-lemahnya iman. Jadi ketika ada acara-acara yang mohon maaf bukan berasal dari apa yang dianjurkan oleh Allah, bukan berasal dari apa yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sikap kita adalah kita nasihati, kita bertindak kalau kita punya power, kalau kita punya kemampuan. Dan seorang anak jelas tidak punya kemampuan kepada orang tuanya. Kalau perkaranya orang tuanya yang melakukan perbuatan tadi, dia nasihati dengan nasihat yang baik, dan dia harus bersabar. Dia harus bersabar. Tidak serta-merta dengan satu kali nasihat langsung berubah, tidak. Boleh jadi 10 tahun, boleh jadi 20 tahun baru berubah. Boleh jadi. Dan dia harus tetap menghormati orang tuanya, menghormati saudara-saudaranya. Ketika dengan lisan juga ternyata tidak mampu, maka paling tidak sikap tidak sukanya dia pada acara tadi, bukan pada orangnya, pada acara tadi, maka itu yang dilakukan. Bagaimana, apakah dia itu harus keluar dari acara tadi? Apakah dia harus keluar dari acara? Dilihat, dipertimbangkan. Kalau dia keluar dari acara tadi memudorotkan diri dia, dia mungkin dibenci oleh keluarganya, mungkin dia tidak disukai, yang hasil akhirnya ketika dia tidak disukai, dia tidak bisa lagi berdakwah, maka dia jangan keluar dulu. Dia mungkin berada di tempat tadi, tapi mungkin berada pada di luar, di halaman atau di teras, ya kisah aur, padahal kada aur misalnya. Nah, hal-hal yang seperti ini dia lakukan, karena kalau dia paksakan, boleh jadi kemudharatannya lebih besar. Dia tidak bisa lagi silaturahim, dia tidak bisa lagi menasehati, dia tidak bisa lagi memberikan perkara-perkara yang baik. Sehingga ini harus dia pikirkan, harus dia pertimbangkan. Jadi sekali lagi dia lihat, dan ini harus sangat-sangat bertahap, harus sangat-sangat perlahan. Dan dakwah Islam adalah dakwah yang lembut, dakwah yang lembut, bukan dakwah yang keras. Maka Allah menyatakan, "Walau kunta faddan ghalidan qalbi lanfaddu min haulik." Kalau kalian keras, kata Allah, di dalam berdakwah, kalau kalian keras di dalam berdakwah, maka sungguh manusia akan lari, mereka akan kabur. Kalau ucapan kalian kasar, ucapan kalian tidak baik, cara kalian sangat-sangat tidak santun, apapun yang kalian ucapkan, apapun yang kalian nasihati, manusia akan kabur. Walakun tafad dan galid dan kalbi lan fadu min haulik. Manusia kabur, manusia tidak akan mendengarkan kalian kalau cara kalian tidak baik. Namun kita juga harus punya prinsip, harus punya prinsip. Ketika prinsip itu dipegang, maka dia nasihati dengan nasihat yang baik. Wallahu a'lam. Satu orang lain, Mas. Ya, itu sana. Ada anu tadi, Pak. Mikrofon.
Masih ada 4 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, tentang duduk tahiyat ya. Ada sebagian ustadz yang menyatakan untuk sholat seperti subuh dan sholat-sholat sunnah yang cuma satu tahiyat itu duduknya iftiros. Ada yang juga bilang duduknya tawaruh. Mana dari dua pendapat ini yang kuat ustadz ya untuk sholat yang satu tahiyat? Terus yang kedua adalah tentang ada seorang muslim yang sudah berusia 50 tahun lebih. Dia baru mulai sholat di usia 40-an. Terus dia menyadari bahwa dia punya utang sholat, bahwa sejak balik dulu sampai umur 40-an dia belum sholat. Mohon maaf Pak, yang kedua diulangi. Pertanyaan kedua tadi apa? Pertanyaan kedua itu ada seorang muslim yang usia sudah di atas 50 tahun. Dia baru mulai sholat usia 40 tahun. Dia menyadari bahwa dia punya utang tidak sholat, lalai sholat saat dia balik sampai dengan umur 40 tahun dia mulai sholat itu. Terus dia melakukan sholat seakan-akan merasa punya utang atas kelalaian itu. Dia setiap habis maghrib, dia sampai di rumah maghrib lagi. Habis menyaur utang maksudnya. Terus dia habis isya berjamaah di masjid, di rumah dia sholat lagi. Bawa kalkulator enggak orangnya Pak? Kenapa? Bawa kalkulator enggak? Dihitung? Bukan. Dia lakukan semampunya. Oh iya. Tujuannya adalah, menurut pendapat dia adalah dia menyaur utang itu tadi. Nah, ya. Bagaimana menurut pendapat Ustadz, apakah ini ada dasarnya? Dan kalau dia ingin memperbaiki utang sholatnya dari balik sampai umur 40 itu, bagaimana caranya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang terakhir dulu. Seorang yang dia sudah bertobat, dalam artian dia sholat di atas usia, baru di atas usia kurang lebih 40 tahun, yang sebelumnya dia meninggalkan sholat mungkin karena kejahilan dia atau mungkin karena sikap malasnya dia atau dan yang lainnya, kemudian dia tersadar di usia 40 tahun dan dia bayar sholat-sholat dia, maghrib 3 rakaat dia kerjakan lagi, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat dia kerjakan lagi, isya 4 rakaat, dengan pemikiran bahwa ini membayar waktu-waktu sholat yang dia tinggalkan. Apakah yang demikian dibenarkan? Tidak dibenarkan. Karena Nabi SAW bersabda, awal ma yuhasabu nasu yawmul qiyamati as-salah. Yaqulullah jalla wa'ala lil malaikatihi wa huwa a'lam. Unduru li abdi atammaha au inqasa minha syai'a. Fa in kana tamatan kutibat lo tamatan wa in kana inqasa minha syai'a. Unduru li abdi huwa min tatawu. Fa in kana lahu tatawu atammaha man qasa minha syai'a wa'amahu ala dhakum. Yang pertama dihisab di hari kiamat adalah sholat, kata Nabi. Maka Allah berkata kepada malaikat-malaikatnya, periksa amal ibadah hambaku itu. Bagaimana sholat dia? Kalau sholat dia sempurna, catat kesempurnaan, berikan pahala yang sempurna. Kalau sholatnya tidak sempurna, lihatlah, kata Allah, apakah dia punya sholat sunnah. Ini poin kita. Apakah dia punya sholat sunnah? Kalau dia punya sholat sunnah, maka sempurnakan yang tidak sempurna tadi dengan sholat sunnah dia dan berlakukan seluruh ibadah seperti sholat. Maksudnya seperti ini, seorang yang dulu ketika sholat wajibnya dia tinggalkan, kemudian dia taubat, dia sadar dan dia melaksanakan sholat, maka untuk menambal ketidaksempurnaan yang dulu yang dia mungkin ada dalam masa jahiliyah, ketidakmengertian, ketidaktahuan, apa yang dilakukan? Diperintahkan Nabi untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah. Jadi jalan keluarnya memperbanyak sholat-sholat sunnah. Jadi bukan, mohon maaf, mendouble maghrib 3 rakaat, maghrib 3 rakaat lagi, isya 4 rakaat, kemudian dia kerjakan 4 rakaat lagi. Dan dia juga tidak tahu ini tanggal yang mana, bulan yang keberapa, hari yang mana. Sehingga sekali lagi jalan keluarnya adalah dia perbanyak sholat-sholat sunnah sebagaimana hadis-hadis Nabi SAW untuk menambal ketidaksempurnaan pada sholat wajib tadi. Nah, kemudian yang kedua yang berkaitan dengan duduk iftirash ataupun tawaruk pada sholat yang dikerjakan 2 rakaat baik subuh atau sholat jumat atau sholat-sholat sunnah 2 rakaat, ini khilafiyah. Ulama berbeda pendapat pada poin ini. Sebagian ulama menyatakan dia duduk dalam keadaan tawaruk, sebagian ulama menyatakan dia duduk dalam keadaan iftirash. Di mana ikhtilafiyahnya? Pada hadis Nabi SAW, salam wa kana yaqulu fi raqati tsani at-tahiyatu lillah wa yajlisu wa yaftarishu iftirash wa yaftarishu wa yajlisu iftirashan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis di salat di rakaat yang 2 Rasulullah membaca at-tahiyat dan seterusnya dan beliau duduk dalam keadaan iftirash. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim inilah yang dijadikan alasan kuat pendapat yang menyatakan duduk dalam keadaan iftirash. Mereka berdalil dengan dalil Nabi di rakaat yang 2 beliau duduk dalam keadaan iftirash. Rakaat yang 2 diartikan sholat yang dikerjakan 2 rakaat.
diterjemahkan sholat yang dikerjakan dua rakaat. Maka muncullah pendapat dari Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dalam sifat sholat Nabi dalam kitab beliau Taksis fi Sifatis Sholat Nabi. Jadi kitab terakhir yang dikarang Syekh Albani setelah sifat sholat Nabi yang pertama, kemudian ada sifat sholat Nabi jilid yang kedua, yang terakhir beliau menulis Taksis fi Sifatis Sholat Nabi yang berkaitan dengan sholat juga. Beliau memasukkan hadis ini alasan kenapa ada duduk iftiros di sholat yang dikerjakan dua rakaat. Namun jamahir ulama, jumhur ulama berpendapat dia duduk dalam keadaan tawaruk. Dengan dalil apa? Ketika dia berada pada rakaat akhir dan tidak peduli rakaat berapa, sholat berapa rakaat pun, selama dia berada pada rakaat akhir, dia duduk dalam keadaan tawaruk sebagaimana hadis Nabi SAW. Dan dikuatkan dengan hadis yang lain, ketika dia berada pada rakaat yang di situ ada salam kata Rasulullah sebagaimana yang ulun sampaikan tadi, maka dia duduk dalam keadaan tawaruk. Bagaimana dengan hadis yang digunakan pendapat yang menyatakan duduk dalam keadaan iftirosh, yang menyebutkan Nabi di rakaat yang dua beliau duduk dalam keadaan iftirosh? Itu diterjemahkan oleh sebahagian pendapat yang dimaksud rakaat yang dua adalah rakaat yang kedua, bukan sholat yang dikerjakan dua rakaat. Jadi kalimatnya adalah Nabi duduk dalam keadaan iftirosh di setiap dua rakaat, di setiap dua rakaat. Apakah dua rakaat itu rakaat yang kedua atau sholat yang dikerjakan dua rakaat? Maka disinilah letak perbedaannya. Bagi orang yang berpendapat sholat yang dikerjakan dua rakaat, maka bagi orang yang berpendapat dia iftirosh, dia akan terjemahkan hadis ini sholat yang jumlah rakaatnya dua. Bagi orang yang berpendapat dia duduk dalam keadaan tawaruk, dia akan terjemahkan hadis ini bagi Rasulullah melaksanakan duduk iftirosh di rakaat yang kedua. Jadi siapa yang menerjemahkan itulah yang mempengaruhi pendapat kita. Siapa yang menerjemahkan itulah yang mempengaruhi pendapat kita. Sehingga yang duduk tawaruk dia menguat dikuatkan dengan dalil-dalil yang lain, yang duduk dalam keadaan iftiros dia menggunakan dalil tadi. Ala kulli hal, ala kulli hal, yang jelas dalam permasalahan ini permasalahan khilafiyah. Ini masalah ijtihadiyah. Bagi yang berpendapat iftiros kita hormati pendapat tadi. Bagi yang berpendapat tawaruk maka yang iftiros lazim menghormati orang-orang yang berpendapat pada tawaruk, karena ini pun dengan dalil-dalil yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan akan periwayatan, akan rijalul hadis yang meriwayatkan hadis dan tersambung sanadnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.